Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngintip Mak Okta lagi masak. Mak Okta lagi masak. Masakannya enak loh. Warung Mak Okta Pasir Angin. Nih katanya lagi bikin TikTok. Nih. Ini enak nih, kesukaan saya tuh. Dari kaca aja ya, tuh. Ini pesanan saya nih dari pagi. Ada ayam juga, tinggal sedikit, semuanya cepet habis pokoknya. Nggak lama, cuma beberapa menit langsung habis. Ada aja ada apa ya, daging sapi gitu langsung habis. Apalagi uduknya, langsung jam 6 aja udah laris. Sebelumnya sih bukan di sini tempatnya ya. Yang pindah ke sini ya, kalau emang udah punya langganan tetap aja habis terus habis. Sekarang mau bikin ayam katanya langsung habis, gorengan langsung habis, apa aja pokoknya langsung habis. Yang punya nya maaf tak, ini suaminya itu anaknya kelas 6 udah mau lulus ya. Pokoknya masakannya tuh cocok ya, enak banget nih maaf tak nih. Yang punya saya tuh udah dipesen tadi, tinggal bayar nunggu sambalnya. Bikin sambalnya enggak mau tak? Ini lagi bikin. Bikin sambalnya tuh mau tak? Sambal terasi. Sambal terasi katanya. Enak pokoknya. Gorengan udah bikin lagi tuh. Habis pokoknya. Waktu itu mah di sana tuh warungnya tuh di sana tuh. Sekarang pindah ke sini. Itu apa itu? Ayam. Oh. Ya, beli nanti nih. Senang saya emang itu. Senang saya, yang lain tuh udah habis. Karena pesanan saya aja itu nggak dikasih sama orang. Nanti pakai sambal enak pokoknya dulu. Kami pakai nasi hangat. Enak ya. Nah, hari ini otak kasih angin. Super enak. Ke sana tuh kawan-kawan tuh ke arah bisa ke arah Bekasi ke sana tuh ya ke sana. Nanti kalau nyambal pakai gula. Kawan-kawan ya, saya nunggu Mata nyambal. Nanti mau makan siang. Belum makan. Dari pagi belum makan. Habisan itu sayur dagingnya. Apa tuh daging sapi dimasak apa tadi saya lupa. Malah udah habis.